Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bersama komunitas Tim Belajar Berbagi menggelar kegiatan makan gratis kepada warga yang melintas di sekitar Jalan Urip Sumiharjo dan Flyover Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri bersama Tim Belajar Berbagi kepada masyarakat yang rutin dilakukan setiap pekan, tepatnya di setiap hari Sabtu. Ibda Muhammad Hilal selaku koordinator yang ditemui saat kegiatan mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi dan menjadikan semua warga menjadi saudara. Sesuai kearifan lokal Sulawesi Selatan bahwa semua yang makan bersama adalah menjadi saudara. Ditambahkannya, walaupun gratis, makanan yang disediakan merupakan makanan yang bergizi dan sehat, serta menu yang disajikan tiap minggu selalu berbeda untuk menghindari kebosanan. Wadir Binmas Polda Sulsel AKBP Andi Kumara menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar di lokasi yang berpindah-pindah agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.